Good evening, everyone. So we can start our class now. Everyone can hear me? Yeah? Everyone can hear me? Okay. Thank you, Fitri. Yes, thank you, Fitri. Yeah. Okay, I just want to make sure that you can hear me, okay? Now I would like to start our class, so you just listen to me. Right, so today is meeting 8. Yeah, malam ini kita pertemuan ke-8, and then our topic is about noun clause. Yeah, and then in this class we will discuss 4 units. Yeah, 4 units: noun clause with questions word, noun clause with whether or if, question word followed by infinitive, and noun clause with that. So you make sure that you open your module on the right page, ya. Jadi kalian harus buka modulnya yang berhubungan dengan topik kita malam ini, ya. Make sure that you open the right page, ya. Okay. So I hope that everyone still remember about what is noun clause. I think we have discussed a little bit this title in our previous meeting, right? But it's okay. Tonight we will review everything about noun clause. Yeah. So for the first time, we will discuss first about between clause and phrase. Yeah. A clause is a group of words containing a subject and a verb. Yeah, for example, I know what he said. Yeah. Nah, sebuah klausa adalah grup kata yang terdiri, ya, yang terdiri sebuah subjek dan sebuah kata kerja, ya. Jadi klausa itu katanya grup kata, ya, yang terdiri sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Contohnya, I know what he said, ya. I know what he said. Ini adalah sebuah klausa, ya. Ini adalah sebuah klausa. Nanti kita lihat, ya, jenisnya apakah ini independent or dependent clause, ya. And then a phrase is a group of words that doesn't contain a subject or a verb. Sementara katanya kalau sebuah frasa itu adalah grup kata yang tidak mempunyai sebuah subjek dan sebuah predikat, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan klausa dan frasa, ya, karena mereka sama-sama mempunyai istilah a group of words, ya. Contoh sebuah frasa, his story is interesting, ya. His story is interesting. Nah, his story ini adalah frasa, ya. Itulah yang disebut dengan frasa. Nah, kalau tadi contohnya klausa itu kan ada sebuah subjek dan ada sebuah kata kerja. Di kalimat ini, I know what he said. I sebagai subjek dan know sebagai kata kerja, ya. Oke, sudah bisa membedakan antara klausa dan frasa? Sudah bisa, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, you just stop me and then ask if you have any questions, ya. Oke, we go to the next section. Type of clauses, ya. We have two type of the clause, ya. One is independent clause or main clause, and another one is independent clause or subordinate clause. Now my questions,
Anyone can explain what is the difference between dependent clause and independent clause? You can explain in bahasa, it's okay. Siapa yang masih ingat bedanya? Independent clause yang kalimat yang berdiri sendiri. Yang bisa diketahui artinya. Iya. Oh, dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. Iya, thank you Mbak Harnengs ya. It is correct ya, it is correct. Jadi independent clause ya, yang nomor 2 itu klausa yang dapat berdiri sendiri. Artinya dia mempunyai subjek, dia mempunyai predikat, dan artinya penuh ya, artinya penuh. Artinya sempurna ya, mempunyai arti yang sempurna. Sementara kalau dependent clause ya, dependent clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena artinya tidak sempurna, artinya tidak penuh, not full meaning ya, not full meaning. Okay, we try to find more explanation about this. Okay, what is the independent clause ya? Ini dia ya, independent clause. It has a subject and a verb ya, seperti yang dibilang Mbak Harnengsi tadi ya, ada subjeknya, ada kata kerjanya. It can stand by itself as a complete sentence. Dia dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang komplit. Artinya dia mempunyai arti yang sempurna, arti yang penuh, full of meaning. Contohnya ya, the ice melted. Es itu mencair. Yang manakah di sini subjeknya, yang mana kata kerjanya? Ada yang bisa bantu? Kemudian juga we must find a new strategy. And then I play basketball. The ice subject. Okay. The verb. Melted is verb, yeah. Okay, next. We subject. Subject. It's fine, verb. New strategy object. Yes. And then I as subject. Subject. Place as verb. Okay. Basketball. Yes. Yes. Thank you, Mbak Harnengsi. Yeah. Very good. Yeah. You explain in detail. Yeah. You explain very detail. Nah, sekarang kalau kita artikan ya. Kalau kita artikanlah dulu semua kalimat ini, ketiga kalimat ini, apakah ketiga kalimat ini mempunyai arti yang sempurna, arti yang penuh? Yes, sir. Iya, ya. Semuanya mempunyai arti yang penuh. Thank you, Mbak Sini, ya. Okay. Next, what is dependent clause? Yeah, dependent clause is not a complete sentence. Yeah, seperti yang dibilang Mbak Hernesi tadi, dia tidak kalimat yang lengkap. Yeah, kemudian it must be connected to an independent clause to give us a full meaning. Artinya, dependent clause ini harus dihubungkan dengan sebuah independent clause. Untuk apa? Supaya dia bisa memberikan pengertian yang penuh. Karena tadi dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya meaningnya itu separoh ya, sepenggal. Contohnya, coba kita lihat di bawah ya. Where she lives ya. Ini bukan kalimat tanya ya, tapi ini dependent clause. What Jim studies. Ya, ini bukan kalimat tanya ya.
Jadi ini kalimat pernyataan ya, atau positive sentence, di mana artinya ini kan tidak penuh. Kalau orang hanya bilang where she lives, kita bingung ya kan, maksudnya apa, artinya apa, nggak paham saya gitu, karena memang artinya tidak penuh. Sama dengan what Jean studies, ya, apa yang Jean pelajari. Nah, terus ya kan, jadi artinya tidak penuh ya. Oke, I hope you understand this because we have already learned many times about dependent and independent clause and then type of dependent clause. Nah, sekarang kita masuk ke jenis klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada tiga katanya. Yang pertama noun clause, kemudian adjective clause, kemudian adverb of clause ya. Karena topik kita malam ini adalah tentang noun clause, jadi kita harus tahu asal-usulnya noun clause ini dari mana sebenarnya. Nah, kalau kalian sadar tadi atau kalian ikuti dengan baik dari awal, jadi noun clause itu sekarang sudah tahu kalian, oh ternyata itu bagian daripada ini. Berarti dia setidaknya at least you understand a little bit information about noun clause, what we are going to study tonight. Okay, my question now. Jadi noun clause itu termasuk klausa yang dapat berdiri sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri? Can't stand by itself. Can't stand by itself, can or cannot? Cannot stand by itself, karena noun clause itu bagian daripada dependent clause ya. Dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. Oke, jadi kita lanjut lagi. What is the noun clause? A noun clause, it is a dependent clause which cannot stand alone and it starts with a question word. Jadi noun clause itu adalah sebuah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri ya, dan klausa tersebut dimulai dengan sebuah kata tanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi noun clause itu katanya adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri ya, dan dimulai ya, klausa itu dimulai dengan sebuah kata tanya ya. Kata tanya. Oke, pertanyaan saya. Coba kalian sebutkan kata tanya dalam bahasa Inggris. I think kita sudah pelajari ini ya sebelumnya. Apa aja kata tanya dalam bahasa Inggris? What? Who? Where? When? Where? How? Which? Yes. Ya. Iya, betul ya. Yang dimulai dengan huruf W ya, dan satu kata tanya how. Ya. What, where, when, why, how? Who, which, how far, yeah, how much. Yes, ya, itulah dia yang disebut dengan kata tanya. Jadi noun clause itu kata yang pertama itu adalah diawali dengan kata tanya. Oke, okay? Next, noun clause can function as. Jadi noun clause itu katanya ya, noun clause itu dapat berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek. Ya,
Kalau dibilang dia sebagai subjek, berarti di awal dia kan, di awal kalimat kan, subjek itu selalu di awal ya. Kalau dia dibilang sebagai objek, itu sudah pasti setelah kata kerja. Oke, saya ulangi lagi ya. Noun class itu bisa dia berfungsi yang pertama sebagai subjek. Kalau dibilang dia sebagai subjek, berarti di awal kalimat ya. Kemudian dia bisa berfungsi sebagai objek. Kalau dia dibilang berfungsi sebagai objek, berarti itu setelah kata kerja ya. Contoh sebagai subjek, what he said is interesting ya. What he said is interesting. Nah, di sini kata tanyanya apa? What? Iya, what ya. Kemudian ada subjek, ada verb ya. Nah, what he said is interesting. Ini jenis klausa apa? Non clause. Iya, non clause ya. Jangan bingung ya, itu saja yang saya tanya nanti ya, supaya kalian bisa lebih paham aja ya. Kemudian I loved what he said. Ya, ini sebagai objek. Jadi what he said inilah noun clause-nya tetap ya. Ini tetap noun clause what he said karena diawali dengan question word. What, kemudian ada subjek, kemudian ada verb ya. Tetapi ini klausa ini berada setelah kata kerja dan fungsinya adalah sebagai objek ya. Oke, ada pertanyaan? No, kita lanjut ya. A noun clause consists of three components ya. Ingat bahwa sebuah noun clause itu ya terdiri tiga komponen ya. Noun clause itu terdiri tiga unsur ya. Noun clause itu terdiri tiga bagian ya. Yang pertama ada relative pronouns atau sama dengan question word ya. Sama itu ya, relative pronoun. Kemudian ada subjek dan ada kata kerja ya. Yang pertama tadi ada relative pronoun, kemudian ada subjek, kemudian ada kata kerja ya. Nah, kenapa beda sir tadi question word sekarang relative pronoun? Kalau question word itu lebih kepada pertanyaan sebenarnya ya, lebih kepada pertanyaan. Sementara kalau relative pronoun itu adalah dia bisa berupa pernyataan. Pernyataan ya. Kalimat positif ya, bukan kalimat tanya. Nah, itu dia bedanya. Coba kita lihat contohnya di sini ya. Tadi katanya noun clause itu terdiri tiga komponen, tiga unsur. What he said was interesting ya. What he said was interesting. What-nya sebagai relative pronoun atau question word ya. Kemudian he sebagai subject and then said sebagai verb ya. Dan ini noun clause-nya berfungsi sebagai subject ya. Kita ulang lagi ya contohnya ini biar kalian lebih paham ya. Jadi what he said ya, ini noun clause-nya berfungsi sebagai subjek karena dia berada di awal kalimat ya. Kemudian contoh yang kedua sama ya, I heard what he said ya. I heard what he said. What he said di sini adalah sebagai noun clause-nya. What berfungsi sebagai relative pronoun. He sebagai subjek. Kemudian said sebagai verb ya. Nah, noun clause di sini what he said dia berfungsi sebagai objek karena posisinya berada setelah kata kerja.
kata kerja di sini yang pertama adalah her, ya. Jadi ingat kembali bahwa noun clause itu bisa berfungsi sebagai subject dan bisa berfungsi sebagai object, ya. Now my questions to you. Coba kalian buat satu contoh noun clause berfungsi sebagai subjek dan satu contoh noun clause berfungsi sebagai objek. Hanya satu aja, boleh pilih ya, boleh dipilih. Kalimatnya satu saja, boleh dipilih sebagai subjek atau sebagai objek. Jelaskan ya, apa relatif prononnya, kemudian apa subjeknya, apa kata, apa verbnya, kata kerjanya. Ya, karena noun clause itu terdiri dari tiga komponen atau tiga unsur. Kenal kata? Yes, Mbak Ranti. Yeah. I know what he want. I know what he want. Yes. Aku tahu apa yang dia inginkan. Okay, coba jelaskan unsur-unsur kalimatmu. Kalau untuk relat, kalau I know what he want. Bentar, sir. Gak apa-apa, ya. I know. I know itu kan subject, ya, sir. Now itu verb. Iya. Kalau what-nya itu kan relative pronoun. Okay. What he want. I know what he want. What-nya itu relative pronoun, subject-nya I, verb-nya want. Is it? Okay, thank you, Mbak Ranti. Ya, saya bantu ya. Saya bantu. Yeah, gak apa-apa. Contoh kalimatmu sudah benar. Kalimatnya sudah benar. I know what he wants. Ya. Wants-nya pakai S ya. Karena orang ketiga tunggal. He. Sudah benar kalimatnya. Cuman tambahannya dari saya, di sini kan ada noun clause. Noun clause ini kan tidak bisa berdiri sendiri karena dia tadi bagian daripada dependent clause, ya. Noun clause-mu di sini itu aja yang kamu jelaskan, what he wants. Yes. Iya, okay. Bisa kamu jelaskan what he wants? Ini apa-apa aja ini semua? What he wants, what itu kan relative pronoun. Iya. Ini itu as subject, wants itu as verb. Iya. Nah, very good. Nah, pertanyaan saya, ini noun clause mu ini berfungsi sebagai apa, subject atau object? Sebagai object. Iya, very good. Thank you, Mbak Ranti. Ya, okay. Yes. Sudah bisa ya. Oke, okay. Next, ada yang mau mencoba? Bisa kalau Ranti bisa beri yang gitu. Kenapa? Patokannya aku ya. Kalau Ranti bisa, nanti yang lain bisa. Oh. Aduh, saya nggak dengar. Oh. Doi, si bilang ya. Ayo Dar, coba Dar. Ayo yang mencoba malam ini dapat jodoh. Ayo, ayo. Yo Dar, Dar. Silakan dicoba gratis, tidak berbayar dicoba, nanti beli baru gratis bayar. Ayo kalian semangat dong. Okay, let me try, Mister. Demi yang lain kok pada diam semua. Iya, menunggu ini, menunggu pesan dari pasangannya masing-masing kali ya. Kayaknya. Jelwati.
Profesor, kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Iya, saya mau coba ya, Sir. Iya, boleh Mbak Sita tuh. What the president said is not true and real. Okay, what the president said? Yeah. Sekali lagi kalimatnya, boleh? What the president said is not true and real. Okay, what the president said is not true and real. Terus tadi tangkap kamu? Iya, aku juga terkejut ini. Terkamu tiba-tiba dicituk bagaimana? Tapi presiden apa sekarang? Apakah presiden main-mainan atau presiden organisasi atau presiden negara sebelah kali ini? Ya kan? Presiden ini kan tidak menyebutkan nama negaranya. Negara Mbak, nggak usah khawatir ya. Kalau kita dicari Mbak Utin, nanti kita buat di depan ya. Oke, Mbak Sitatun, boleh dong bantu saya noun clause-nya apa di situ? Langsung aja noun clause-nya yang mana? Noun side. Iya, kurang lengkap Mbak. Itu noun clause-nya kurang lengkap, semua aja disebutnya. Setengah itu apa itu? What itu sebagai relative pronoun. Iya. The president sebagai subject. Iya. Said sebagai verb. Iya. Jadi itulah relative itulah noun clause-nya. Ya. Nah, coba dulu kalau saya tanya Mbak Sitatun. Kalau hanya itu aja kita bilang, ada orang yang bilang sama Mbak Tatun, what the president said. Udah, hanya itu aja. Kira-kira artinya penuh tidak? Paham nggak di situ Mbak Sitatun? Kalau hanya itu aja dibilang. Tidak. Iya, nggak ya. Artinya nggak penuh ya. Berarti ingat lagi bahwa noun clause itu adalah bagian dari dependent clause. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Oke, ini hanya sekedar untuk refleks aja ya. Oke. Jadi what-nya sebagai relative pronoun, the president sebagai subjek, kemudian said-nya sebagai kata kerja. Ini noun clause-nya ini tadi Mbak Sitatun, ini berfungsi sebagai subjek atau objek? Subjek. Iya, kenapa Mbak sebagai subjek? Apa alasannya? Karena berada di awal kalimat, ya kan? Karena semua subjek, seluruh subjek itu selalu berada di awal kalimat, ya. Itu aja. Okay. Now, masih adakah yang lain yang mau mencoba? Silakan. Atau mau buat dua contoh? Dia mau buat sebagai subjek, dia juga mau buat sebagai objek. Boleh sekali. Silakan. Oke, I treasure. Oh ya, Mbak Darwati, silakan Mbak. What she cooked was delicious. Itu sebagai apa namanya? Noun clause sebagai subjek. Oke. Okay. Yes. Okay. What-nya itu relative pronoun, si subjek. Cooked-nya itu verb. Thank you Mbak Darwati, your example is totally true, ya, benar ya. What she cooked, ya,
is delicious, ya. What she cook. What sebagai relative pronoun, she sebagai subject, cook sebagai verb. Ini noun clause-nya ya. Berfungsi sebagai apa, Mbak? Subject atau object? Sebagai subject karena dia terletak di awal kalimat. Iya, di awal kalimat ya. Mbak, ini noun clause-nya ini apakah dia bisa berdiri sendiri atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa, Mbak? Dia tidak bisa berdiri sendiri? Karena artinya tidak penuh. Tidak lengkap. Iya, tidak lengkap, tidak sempurna. What she cook? Apa yang dia masak? Kalau hanya itu aja nya, kita nggak paham kan? Kita nggak dapat artinya penuh. Apa maksudnya ya? Itu makanya dia harus digabungkan dengan independent clause supaya dia mempunyai arti yang penuh. Biasanya. Oke, okay, next. Ada lagi yang mau mencoba? My address. Mbak Ranti. Oh, mau mencoba lagi ya, Mbak? Oh. Boleh, boleh. Yang tadi yang dicoba yang pertama enggak gagal ya? Iya, biar lebih perfect aku. Iya, Mbak Ranti suka sekali ya mencoba dan mencoba ya. Jadi ya, semangat ya, Mister. Udah berapa pernah kali? Gagal bukan berarti nyerah, Sir. Gagal apa? Kan Mbak ada coba dicerita, gagal apa sih? Gagal apa ya? Gagal dilamar, woi. Maksudnya gagal naik bus ya atau gagal naik gagal bahagia, Sir. Akhirnya dibonceng sama abang gitu. Ya udah dicoba ya, Sir. Iya, boleh boleh dicoba. Yang lain juga dicoba bisa. Is it important how you explain? Is it important how you explain? Yes. Di sini how you explain-nya itu sebagai objek, so. Iya. Yang ya benar ya. Iya. Terus dia di sini kayaknya bisa berdiri sendiri. How you explain? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini salah ya? Iya benar, dia tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi memerlukan subjek. Iya. Yang is important itu sebagai subjek. Iya. How you explain? Yes. Kurang ya? How you explain-nya itu sebagai noun clause, maybe. Dan yeah. Kenapa, Sa? Kenapa nggak konsentrasi? Konsentrasi ini. Kau kenapa? Oke. How you explain-nya sebagai noun clause kan? Iya. Yeah. Benar. Iya. Yeah, yeah. Tapi kan dia sebagai as object. Iya. Yeah. Oh, sorry. Jadi, how Utin, can you help me? I think the being said at the beginning, the first sentence should be it is not easy. Is it? If it is it, that mean itu pertanyaan, kalimat pertanyaan. It is important how you explain. Mm-hmm. Itu kalau itu lebih tepat, Mister. How you explain. Important how you explain. Iya, kalimatnya itu dibilang Mbak Ranti tadi, hanya aja ya. Dia kurang tepat menganalisisnya gitu. How you explain is a noun clause sebagai noun clause is an object. Iya. Iya. How relative pronouns. You is subject and then explain is the verb. Oke, okay, thank you. Mbak Ranti tadi udah benar, cuman dia gagal fokus sepertinya. Gagal bahagia.
nanti dicoba lagi ya. Iya, biar kita biar coba lebih ya. Fokus. Sama-sama ya, kita coba, boleh. Ada lagi yang mau mencoba untuk bahagia? No, Mister. Nah ya, jadi kalian udah bisa lah ya, ini dia bisa sebagai subjek, dia sebagai objek, ya. Dan yang pastinya noun clause itu harus memakai relatif harus memakai relatif clause ya, relatif pronouns di awal ya, di awal clause ya. Okay, next, there are three types of noun clause. Ya, masuk lagi kita lebih jauh lagi mengenai noun clause. Jadi, noun clause ini tadi kita sudah bahas tentang dalam kalimat klausa itu, dalam clause noun clause ya, ada tiga ya, ada tiga komponen, ada tiga unsur. Yang pertama tadi ada relative pronoun ya. Kemudian ada sebuah subjek dan ada sebuah kata kerja. Jadi tiga komponen ini harus terpenuhi ya dalam noun clause ya, harus terpenuhi. Nah, sementara ini katanya dalam jenis klausa, noun clause ada tiga jenis. Yang pertama, noun clause with that ya. Kemudian noun clause with question WH word ya, atau sama itu dengan relative pronoun. Kemudian noun clause with if and whether ya. Tapi satu lagi di modul kalian ada tambahannya question word followed by infinitives. Benar tidak di modul kalian question word followed by infinitives? Ada? Di ini daftar isinya aja dilihat. Ada. Question word followed by infinitives. Ada ya? Ada, 1021. Oke. Kalau di modul kalian, coba berapa unit dan apa aja judul unitnya? The book, where is the book? Did you open your book? Bukunya ketahuan di mana bukunya. Ketahuan ya semua. Saya mau lihat apakah ini berbeda sekali topik ini, modul kita gitu. Oke. Ada empat ya. Ada empat, apa aja unitnya? Yang satunya noun clause which begin with that. Eh, sama itu ya? Udah tadi ya, what that mah? Noun 1, 2, 3, 4 4 mister, noun close with the question word yeah. Or whether yeah. Follow by infinitive. Follow by infinitive. Satunya dead. Iya, 4. Oke, berarti sama ya. Oke, okay, ya. Sama, maksud saya kalau enggak sama modul kita, apa yang ada di modul kalian itu aja kita pelajari kan, pasti ujian nanti dari modul kalian bukan dari modul saya kan gitu. Oke, okay, thank you ya Mbak Nengsi sama Mbak Utin.
Next, Minas, kita akan bahas satu persatu ya. Noun clause with a question word yang pertama ya. Jadi noun clause yang dimulai ya dengan sebuah kata tanya atau relative pronoun ya. Nah, ini coba kita lihat di contoh ini ya, dalam kotak ada questions dan ada noun clause ya. Kalian sudah paham ya, sudah bisalah menganalisis ya tentang noun clause, apa-apa aja unsurnya ya, bagaimana kalimatnya, apa fungsinya, sudah bisa ya, tadi udah kita bahas. Sekarang noun clause with a question word ya, ada dua bagian di sini. Yang pertama questions, yang kemudian noun clause. Sekarang kita mau mengubah, coba kita lihat yang paling bawah dulu ya, biar kalian lebih paham. A noun clause start with a question word ya. Setuju ya, paham ya, maksudnya sebuah noun clause dimulai dengan sebuah kata tanya. Sudah pasti ya, noun clause dimulai dengan sebuah kata tanya. Kemudian in the noun clause, the subject comes before the verb. Coba perhatikan kotak yang paling atas noun clause ya. Noun clause yang paling atas. Katanya dalam kalimat noun clause itu, subject comes before the verb. Subject datang sebelum kata kerja. Benar atau tidak? No. Ya, benar. Oke. Kemudian where's in the question, sementara di dalam pertanyaan ya, kata kerja comes before the subject. Betul. Ya. Iya ya, kata kerja comes before the subject. Oke. Sekarang kita lihat dulu contohnya, ada questions. Where does she live? Kemudian kalau dia kita buat menjadi noun clause atau kalimat noun clause ya, I don't know where she lives ya. Nah, noun clause-nya ini kan diawali dengan kata relative pronoun where ya, kemudian ada subject she, ada kata kerja lives ya. Kata kerjanya memakai s karena orang dia ketiga tunggal, she ya. Contoh yang kedua, what did he say? Inilah pertanyaannya ya. What did he say? Kemudian di dalam noun clause-nya ya, I couldn't hear what he said. Sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di contoh yang pertama. Nah, contoh yang selanjutnya yang di bawah ya, yang di kotak lebih jelas lagi di sini ya. Di sini ditandai dia apa subjeknya, apa kata kerjanya ya. S di sini sebagai subjek ya, karena dia berada di awal kalimat. Karena sesuatu segala sesuatu yang berada di awal kalimat itu disebut subjek ya. Jadi jangan hanya kita paham bahwa I, you, we, they, he, she, it, hanya itu subjek. No ya, kayak to infinitive yang kita pelajari kemarin di TTM apa kelas, to go itu juga berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian juga Jaren ya, singing is my hobby. Singing itu berfungsi sebagai subjek ya. Jadi kalian jangan hanya terpaku bahwa subjek itu I, you, we, they, he, she, it. No ya. Contohnya di sini relative pronoun who, what ya, dia berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian live kata kerja ya, happen kata kerja, is kata kerja juga. Is itu kata kerja apa jenisnya?
bantu. Iya, linking verb ya, atau helping verb ya, kata kerja bantu ya. Oke, jadi di contoh yang kotak apa yang di bawah ini lebih jelas lagi ya, subjeknya yang mana, kata kerjanya yang mana. Nah, kalau dia dalam noun clause ya, kalimat noun clause, contohnya I don't know who lives there. Ya, I don't know who lives there. Bukan lagi dia dalam bentuk pertanyaan ya, tetapi dia sudah berubah menjadi noun clause. Kalau yang pertama tadi kan who lives there, ini pertanyaan kan? Ya, tapi noun clause with the question word artinya bahwa noun clause itu diawali dengan sebuah kata tanya. Noun clause di sini bukan semua kalimatnya. I don't know who lives there, bukan semuanya itu noun clause. Yang noun clause-nya hanya who lives there. Gimana Mbak Herningsi, bisa nggak mengikutin? Iya sih. Bisa ya. Yang lain juga bisa ya. Oke. Bisa. Kemudian contoh yang kedua ya, kalau dia kalimat tanya what happened, ya kan? Nah, kalau dia dalam kalimat noun clause ya, please tell me what happened, ya. Kemudian I wonder who is at the door. Bukan lagi dia dalam bentuk pertanyaan, tapi dia sudah bentuk pernyataan ya. Sekali lagi dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk noun clause. Ingat bahwa relative pronoun di sini berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian kata kerjanya setelah subjek, ya kan? Di poin kedua, in the noun clause ya, the subject comes before the verb ya. Kemudian where's in the question word, the verb comes before the subject. Berarti itu posisinya sebagai objek ya, sir. Yang kolom itu yang kedua. Yes, benar sekali. Dia sebagai objek. Ya. Oke. Nah, sekarang satu orang aja deh yang buat contoh di ada pertanyaannya, kemudian dia buat dalam bentuk noun clause. Ada yang bisa? Satu aja contohnya dari kalian semua. Let me try, Mister. Yes, please, Mbak Uti. Question dulu ya, dibikin question dulu ya, kan? Questionnya. Wait. Ini kan semua contoh, enggak? No. Who just came? Who just came? Okay. And now close-nya, I didn't know who just came. Okay. Iya, yeah, bisa ya. Berarti tensinya past tense kan? Came. Iya. Yeah. Benar ya. Who just came? Ya, I didn't know who just came. Ya kan, sama dia ya. Wait, latih pelonanya who ya. Kemudian dia, meaningnya tetap berbeda ya. Yang pertama tadi kan kata tanya. Yang kedua dia sudah bentuk pernyataan ya. Pernyataan. Okay, thank you Mbak Utin. Thank you. Next, now we have exercise, everyone. Now you can refer to your book ya, you can refer to your module. Coba kalian sesuaikan sama modulnya. Ini exercise halaman berapa di modul kalian biar kita bisa kerjakan sama-sama.
kecil sekali tulisan itu. Kenapa nggak pernah buka buku? Karena bukunya begini, Mister, bau. Maksudnya bau gimana? Nggak enak kalau kertasnya yang apa sih, kertas kayak gini, burem-burem gitu loh, Mister. Ini yang mana sih? Novels. Materialis. Oh. Exercise one ya, Mister, ya. Iya. Oh, sekarang sudah lebih besar layarnya. Coba dilihat. Masih separuhnya ya. Where do you live? Where? Iya. Beda sih, Mister. Oh ya, ada di buku kan, ada di modul kalian kan? Ada di exercise one, cuman pertanyaannya beda, kalau soalnya beda. Yang nomor satu, where do you live? Jadi instruksinya di sini, ubahlah kalimat tanya dalam kurung menjadi noun clause, seperti yang udah kita bahas pas sebelumnya ya kan? Yang di dalam kurung itu semuanya kalimat tanya kan, kita mau ubah menjadi noun clause atau kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya lagi, tapi pernyataan atau noun clause gitu. Kita ubah aja dia menjadi kalimat noun clause. Contohnya kan how old is he? Ya, ini sebuah kalimat tanya, tapi kalau dibuat menjadi noun clause, I don't know how old is he. Ya. Kata bantunya ada dikasih tahu di setiap apa soal. Okay, number one I will do. The questions is where. Enggak kelihatan, sir. Oh ya. Makanya saya bilang kecil banget. Apa di modul kalian aja buka itu nggak ada, nggak sama. Oh, nggak sama. Saya mau memperbesar ini screen-nya, tapi ini udah maksimal kayaknya. Iya, mata saya harus bekerja keras. Gimana ini ya tuh, saya udah berusaha nih, nggak bisa memperbesar. Ada sih kayak gitu itu ya, Utin. Tapi beda, itu beda. Beda ya. Ada si question word itu, where have you been? When you... Yang nomor satu, where do you live? Ada? Gak ada, beda. What did he say? Where are they coming? How much does it cost? Tapi bisa lihat kan ininya apa, slide saya kan, biar saya aja yang menjawab, jadi kalian tinggal mencoba. Slide-nya kelihatan. Okay, number one ya. Number one, the question is where do you live ya, kemudian saya akan buat menjadi noun clause ya, pertanyaan ini akan saya ubah menjadi noun clause, menjadi please tell me where you live. Ya, please tell me where you live. Okay. Yang nomor dua, ya kan? The question is, what did he say? Ya, kemudian saya ubah menjadi noun clause. What he said? What he said? Was true, ya. Was true, bukan what ya. Ini modulnya salah ini. Bermimpi modul kayaknya ini.
what he said was true, ya. Kenapa memakai was to be past tense? Karena memakai kata kerja did, ya. Next, number 3. When are they coming? I'm going to change into noun gloves. When they are coming, do you know when they are coming? Beda sedikit ya, when they are coming, bukan when are they coming ya, bukan. And then number 4, how much does it cost? Yeah, that is the questions. And then how much it costs? I can't remember how much it costs. Yeah. Number 5, which one does he want? And then let's ask him which one he wants. I think it's enough until number 5, yeah, because you cannot participate to answer the questions. Nanti jadi makin saya yang pintar ya, saya yang mengerjakan semua. Okay, next ya, kita punya latihan lagi. Coba itu yang latihan kedua, ubahlah pertanyaan berikut menjadi noun class. Ada sama kalian. What time is it? Contohnya ya, I don't know what time it is. Number 1, where does Fuad live? Ada enggak di kalian itu? Tidak. 1-18. Yang 16 kan di sini. How long has he been living here? Oh, malas semester. Tidak ada, Mister. Tidak ada juga latihannya ini. Yang mana sih? Tidak ada. Ya, question word-nya mah ada, cuma beda soalnya. Exercise 1 sama exercise 2 beda, Mister. Kalau yang nomor 2, exercise 2 itu, where have you been? Why does she hate fast food? Who will be the team leader? What must we do? How much money can they get? Why did you cook so much rice? And then, enggak sama. Okay, tapi ini lihat aja ya, yang di slide ini latihan 2 ya. Bagian 2. Ubahlah pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi noun clause. Bisa ya melihat slide-nya ini ya, ikuti aja yang di slide-nya ini. Ya, kita ya. Jadi kita mengubah pertanyaan-pertanyaan yang ada ya menjadi noun clause. Oke. Coba deh nomor 1 saya kerjakan, nanti nomor 2 saya bacakan ya. Soalnya kalian you try to answer, oke? Because if I do it everything for you, you will not understand, ya. So you need to do, yeah, by yourself, so you can understand by yourself. Okay, nomor 1 pertanyaannya, ini kan pertanyaan ya, kita ubah menjadi noun clause, ya, kita ubah memakai jurus apa ini sekarang. Number 1, where does Fuad live? Ya, yeah. Where does Fuad live? Coba kita ubah langsung menjadi noun clause ya. I don't, terserah ya kalimat pengantar. No, I don't know. I don't know where he lives ya. I don't know where he lives. Bukan kalimat tanya lagi ya, tapi dia sudah menjadi pernyataan ya. Where he lives itu noun clause-nya ya. Saya tidak